Hari ini adalah jadwalku untuk mengisi si kereta Thomas dengan bahan bakarku. Ayo kita berangkat dulu yuk. Wah, di situ ada Pak Polisi. Hai Pak Polisi, kamu lagi ngapain di sini? Oh, aku lagi berpatroli sambil menunggu ada kalau ada kejahatan yang terjadi. Baiklah kalau begitu Pak Polisi, saya berangkat dulu ya ke pom bensin. Oke, oke, silakan. Wah, sudah sampai nih. Saatnya kita isi bahan bakar dulu untuk bisa mengisi kereta Thomas. Setelah terisi penuh, saja kita berangkat menuju kereta Thomas. Wah, kita melewati rel kereta api nih teman-teman. Wah, sepertinya aku terjadi kemacetan nih teman-teman. Roda aku terjepit ke rel kereta api. Bagaimana ini? Aku kereta Thomas, siap berjalan. Wah, sepertinya ada truk yang ternyangkut nih. Nah, apa dengan truk itu? Bisa-bisa nanti aku bisa menabraknya ini. Wah, awas truk. Ya ampun, ini terjadi kecelakaan teman-teman. Wah, si kereta Thomas dan truk tangki hancur berantakan gara-gara kecelakaan tadi. Karena si truk tangki, dia bannya macet di dalam rel teman-teman. Sekarang kita harus menolongnya. Kita harus mengambilnya satu persatu teman-teman dan meletakkannya di dalam keranjang seperti ini. Dan kita rakit dulu ya teman-teman. Wah, berbahaya sekali. Yuk kita rakit dulu teman-teman. Sekarang peralatannya sudah tertata dengan rapi teman-teman. Saatnya kita merakitnya yuk teman-teman. Mula-mula kita rakit dari truk tangki ini dulu. Kita mulai dari merakit sasisnya dulu teman-teman seperti ini. Kita masukkan dulu rodanya seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasangkan pasangannya seperti ini. Kemudian kita masukkan dulu ke dalam bodi si truk. Thank you. Sip. Wow. Kepala truknya sudah jadi nih. Sekarang saatnya kita merakit. Ini dia si tangkinya teman-teman. Kita ambil belahan tangkinya teman-teman. Wah, ini terjadi gara-gara ditabrak oleh si kereta Thomas tadi nih. Kita pasangkan seperti ini. Dan ini di sini ada lubang teman-teman. Ada lubang, kita isikan dengan skrup seperti ini ya. Masukkan dengan Mr. Obeng. Kencangkan lagi. Kita masukkan lagi dan kita kencangkan. Sip. Wah, sepertinya udah keren teman-teman. Saatnya kita masukkan rodanya. Wow, sudah berfungsi dengan baik. Saatnya kita gabungkan yuk dengan kepala truk tangkinya teman-teman. Ini ada lubang dan di sini ada tonjolan seperti ini. Kita masukkan dulu. Wah, karena sudah bunyi klik berarti sudah jadi teman-teman. Wah, keren ya. Sepertinya ini kurang kencang teman-teman bautnya. Sip. Keren banget. Selanjutnya yang kita rakit adalah si kereta Thomas. Pertama-tama yang harus kita rakit ialah gerbong-gerbongnya dulu nih teman-teman. Kita ambil satu gerbong dulu. Kemudian muatannya ini seperti ini. Muatannya apa ini teman-teman? Ini muatannya fuel alias bahan bakar. Wow, keren banget. Kita masukkan dulu ya. Ini ada beberapa lubang. Masukkan dulu. Kita tekan seperti ini. Wah, satu gerbong sepertinya sudah jadi nih guys. Kemudian kita rakit gerbong selanjutnya. Oh, karena ini gerbongnya ini mengangkut kayu, sepertinya kayunya ini yang harus kita rakit dulu teman-teman. Ini kayunya dan ini adalah penjepit kayunya. Kita susun dulu ya teman-teman.
Sip, sepertinya sudah jadi nih. Sekarang kita tinggal gabungkan dengan rangka gerbongnya nih, guys. Seperti ini, kita geser sedikit. Wah, gerbong pengangkut kayu sudah siap. Selanjutnya, yaitu si kereta Thomas itu sendiri. Wah, dia tersenyum, guys. Kemudian kita ambil ini mesinnya. Mesinnya sudah terintegrasi seperti ini, teman-teman. Kita tinggal masukkan baterainya seperti ini. Masukkan, kita cek apakah masih nyala. Wow, masih nyala, guys. Untungnya tabrakan tadi tidak berpengaruh besar. Kita masukkan dulu. Ini ada tuasnya, kita masukkan dulu tuasnya dan sip. Kita coba dulu, teman-teman. Wow, sudah jalan. Oke, saatnya kita menuju ke lintasan lagi yuk, teman-teman, untuk mengisi bahan bakar si kereta Thomas. Let's go. Nah, sekarang sudah jadi, teman-teman. Sekarang si kereta Thomas sudah selesai diisi oleh si truk tangki dengan bahan bakarnya. Sekarang kita coba yuk untuk menjalankan si kereta Thomas. Apakah dia bisa berjalan lagi, teman-teman? Wow, keren. Dia sudah bisa berjalan lagi, teman-teman. Dengan berjalannya si Thomas, sekian dulu video kali ini ya, teman-teman. Sampai jumpa di next video dalam merakit mainan berikutnya. Bye-bye.